Aku tengah tutup mata menikmati air. Ada pula orang datang nak minta selfie. Nanti ya selfie ya. Kambing eh? Kuah campur. Hello. Testing. 1, 2, 3. Assalamualaikum, what's up guys? Okay, hari ni aku nak bawa korang pergi makan dekat Nasi Dalca Ustaz. Tadi sebenarnya aku nak pergi makan dekat tu, kedai cantik tu. Tapi penuh pula orang. So, aku ubahlah haluan aku pergi dekat Nasi Dalca Ustaz ni. Dekat sini macam tak ramai orang pula kan? So, jom lah kita masuk. Sedap ke tak sedap? Kita tengok kejap lagi. Okay guys, inilah dia Nasi Dalca Ustaz yang ada dekat Section 15 Bandar Baru Bangi. Waktu aku, Pak Is dan juga Naji datang dekat sini, memang tak ramai orang. Adalah satu family duduk tu ha. Masuk-masuk je dekat dalam tu, aku pun tengoklah dia punya menu-menu yang ada. Dan aku tengok ada selection lauk dia. Okay lah, tak banyak sangat tapi okay. Yang penting, ha ni, ada ayam goreng ni dah cukup dah untuk aku. Lepas tu aku tengok dia punya kuah kari kambing ni. Fuh, mengancam betul babe. Dah nak masuk pukul 1 tu, makin ramai pula orang datang makan kat sini. Lauk yang aku ambil untuk Nasi Dalca ni ialah ni, dia punya kari kambing. Fuh, hai, dia punya kari kambing dia memang nampak tempting betul. Tak sabar aku nak try. Lepas tu aku minta sekali lah dia punya acar tu dan juga campuran kuah-kuah lain termasuk dia punya kuah dalca ni. Ha, ini confirm lah kena ambil betul lah. Dan yang paling penting, korang jangan lupa ambil dia punya ni. Bawang goreng. Dan sebabkan aku tengah lapar gila, aku ambil ni drumstick. Dah jom, layan aku makan. Okay guys, ini aku dah ambilkan dia punya Nasi Dalca. Kebetulan waktu kita orang datang memang waktu tengah hari. Di waktu orang lunch. Dan macam yang aku cakap tadi tu, kita orang sebenarnya nak pergi ke kedai makan cantik tu. Tapi sebab ramai sangat kedai dia, so kita orang cancelkan kita orang punya plan tu. Rupanya dah ramai dah peminat kedai makan cantik tu kan. So kita orang ubah haluan. Kita orang tengok kedai apa Nasi Dalca Ustaz ni tak ramai orang sangat. Kita terjah makan kat sini. Dan Pak Is dan juga Naji dah settle buat review. So tinggal aku seorang je. So aku nak makan cepat-cepat sebab lepas ni kita orang nak gerak. Okay, untuk lauk-lauk yang aku dah ambil untuk Nasi Dalca ni, aku ambil dia punya ayam goreng. Yang ni panas-panas lagi babe. Kita ngap ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Untuk demi ayam goreng ni, minta maaf lah, dia sedikit masin sikit. Dia punya kemasinan tu mungkin boleh dikurangkan sikit lah. Tapi dia punya rempah memang cun. Okay, selain daripada ayam goreng, aku ambil juga dia punya lauk kambing. Panas-panas lagi. Dan aku ada juga ambil dia punya ni dalca. Dia dalca pula. Ini dia punya acar. Acar timun. Lepas tu bawang goreng. Ini yang paling aku suka ni. Okay, punya bawang tu dah apa, dah caramelized gitu kan. Dan untuk kuah tu aku minta kuah campur. Okay, ada kuah ayam rose, ada kuah ayam madu. Lepas tu ada kuah dalca. Okay, dia bagi sekali dengan ada kentang ni. Dan tak lupa aku ada ambil juga dia punya cili hijau. Dan juga ini telur masin. Okay, dan kalau korang perasan dia punya nasi ni memang style nasi kuning. Ini Nasi Dalca memang belah-belah utara lah kan. Aku dah rasa dulu dia punya nasi dan juga dia punya kuah, campuran kuah tadi. Ada berapa jenis kuah? 3 jenis kuah tu kan. Gaulkan sikit dengan bawang goreng. Gaul. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, not bad weh. Wah, dia punya aroma pun best. Untuk yang ni aku boleh katakan, makan nasi dengan kuah saja dah sedap dah. Ini lebih kambing. Kambing dia lembut. Lepas tu lah tadi aku tengok dia punya kambing macam dia nak habis dah. Memang sedap betul kan. Tadi waktu aku sampai, mula-mula sekali. Pukul 12.30, 12.40 tadi, tak ramai lagi orang. Sekarang dah pukul 1.30. Orang dah mula berpusu-pusu. Dah makan sekali dengan dia punya kambing dan juga dia punya nasi dan juga acar. Untuk dia punya kuah dalca tu, very light. Okay, aku suka. Yang ni satu set, semua lauk-lauk dia tadi tu, akhirnya aku ambil set single. Harganya RM21.40. Dan kalau korang datang dengan family ramai-ramai, korang boleh ambil set family tu. Untuk set family tu aku rasa lagi jimat kot. Sebab yelah, korang boleh makan ramai. Okay, tapi harga dia about dalam RM59. Okay, RM69. Last time aku makan Nasi Dalca is Nasi Dalca yang ada dekat
famous Bangkok Lane. Ah, dekat USJ. Yang tu pun nice juga dia punya nasi dalca. Kalau nak dibandingkan dia punya lauk, lauk dekat sini aku boleh katakan agak limited. Lauk-lauk yang ada dekat nasi dalca famous Bangkok Lane tu memang banyak betul kan? Untuk satu portion ni, kalau siapa-siapa makan tengah hari, confirm kenyang. Dan aku difahamkan kedai ni beroperasi daripada pukul 11 pagi ataupun 10 pagi sampai pukul 5 petang. Cuaca kat luar memang sangat-sangat panas. Okay. Dan untuk parking, kalau korang nak makan, nak datang makan dekat nasi dalca ustaz ni, memang agak susah sikit. Korang kena pusing 2-3 kali lah, okay, untuk berebut parking. Untuk dia punya rasa kuah, aku rasa dia balance. Dia ada kuah yang manis tadi, kuah madu dan juga kuah ros tadi. Dia sedikit manis dan bila bergabung dengan dia punya kuah dalca tu, dia ada rasa yang sedikit savoury. Okay, masin. So pada aku dia balance lah. Antara pilihan lauk yang ada dekat sini, selain daripada ayam goreng dan juga dia punya kari kambing ni, dia pun ada daging hitam. Okay. Lepas tu ada ayam rose, ayam madu. Korang pilih lah mana yang kena dengan selera korang. Aku last makan semalam belah petang aku rasa. Itu yang aku kelaparan sekarang ni. Oh ya, ni air. Air ni aku ambil dia punya honey lemon. Harga dia RM4. Sebabkan cuaca kat luar sana tengah panas terik kan, kita ulamkan dengan air ni sikit lah. Aku tengah tutup mata menikmati air, ada pula orang datang nak minta selfie. Nanti ya selfie ya. Tadi korang nampak aku ada tunjukkan, diorang ada letakkan sekali dengan bawang goreng. Yang itu sebenarnya korang kena minta. Dan aku harap kalau korang datang, dia punya bawang goreng tu masih ada lagi. Rata-rata yang datang sini memang akan minta dia punya bawang goreng tu. Dan aku boleh katakan dia punya bawang goreng ni, dia menjadi pelengkap, okay, penyedap untuk keseluruhan nasi dalca ni. Part-part kambing ni, yeah, dia ada part lemak, ada part isi. Yang aku sukanya, bila dia punya part-part lemak tu, dia tak keras, dia lembut. Mantap. Untuk overall, nasi dalca ustaz ni aku boleh bagi 8.5/10. Okay, memang sangat-sangat menyelerakan makan. Aku nak komplain cuma, tapi aku cuba komplain tapi tak jumpa. Cuma ni lah dia punya ayam goreng ni, dia pada aku dia sedikit masin. Yang lain semua tip top, okay. Lagi-lagi dekat dia punya kambing ni. Ok guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab layan aku makan nasi dalca ustaz ni yang ada dekat Bangi. Kepada siapa-siapa yang rasa macam telio tu, mai datang singgah, mai datang terjah, cuba dulu. Dan kalau korang ada sebarang feedback mengenai nasi dalca ustaz ni, boleh bagikan komen dekat ruangan komen di bawah. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Beat Studios, make sure korang subscribe dekat bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Beat Studios. Okey, yang aku nak habiskan dia punya nasi dalca ni, apapun nasi dalca yang ada dekat nasi dalca ustaz memang mantap, memang padu gila babe. Padu Beat.